Presiden Rusia Vladimir Putin dikabarkan berencana menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 di Bali, Indonesia pada Desember 2022. Semenjak invasi Rusia ke Ukraina, rencana kehadiran Rusia ke G20 ini ditentang Amerika Serikat dan sekutu Amerika Serikat. Sebelumnya, undangan untuk tanggal KTT G20 2022 dikirim ke semua negara anggota, termasuk Rusia pada 22 Februari atau 2 hari sebelum invasi Rusia ke Ukraina dimulai. Menteri Keuangan Amerika Serikat, Janet Yellen, mengatakan Rusia harus dikeluarkan dari forum kelompok 20 ekonomi utama dan Amerika Serikat akan memboikot sejumlah pertemuan G20 di Indonesia jika pejabat Rusia muncul. Komentarnya itu muncul pada rapat dengan Komite Jasa Keuangan DPR Amerika Serikat pada Rabu 6 April 2022 dan ini menimbulkan pertanyaan tentang peran masa depan G20 setelah invasi Rusia ke Ukraina. Indonesia tahun ini memimpin G20 dan menjadi tuan rumah pertemuan keuangan pada bulan Juli dan pertemuan puncak para pemimpin pada bulan November. Rusia sudah menyatakan Presiden Vladimir Putin ingin hadir di KTT G20 nanti.